Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhatullab at-talibat. Rahimakumullah. Fi hazal yawm. نحن نتعلم اللغة العربية ولكن قبل نستمر دراستنا هيا بنا نبتدئ دراستنا بالبسملة معا بسم الله الرحمن الرحيم Anak-anakku sekalian, para siswa kelas 4, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua, ya. Pelajaran yang kedua akan membahas tentang al-mihnah. Al-mihnah itu artinya profesi, ya. Profesi atau pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan awal ini unzur wastami' wa'id, perhatikan, dengarkan dan ulangi, ya, ulangi bacaan ini. Dicermati, dengarkan dan ulangi hiwar di bawah ini. Ini Ibrahim sedang berbicara dengan Hasan tentang profesi. Nah, kalian dengarkan bacaan Pak Guru, kemudian kalian ulangi, ya, ikuti bacaan Pak Guru. Baiklah, Pak Guru akan mulai. Istami' summa a'id. Al-mihnah. Al-mihnah. Ibrahim. Assalamualaikum. Hasan. Waalaikumussalam. Ibrahim. Ana Ibrahim. Ana tilmizun. Wa man anta? Hasan. Ana Hasan. Wa ana tilmizun aydan. Ibrahim. Wa man zalika? Hasan. Zalika Sayyid Usman. Huwa mudarrisun. Ibrahim. Wa man tilka? وَمَنْ تِلْكَ حَسَنْ تِلْكَ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ هِيَ مُوَظَّفَةٌ إبراهيم هَلْ ذَلِكَ شُرْطِيٌ حَسَنْ نَعَمْ ذَلِكَ شُرْطِيٌ هُوَ السَّيِّدْ أَحْمَدْ. Pak Guru ulangi. Ibrahim. Assalamualaikum. Hasan. Waalaikumsalam. Ibrahim. Ana Ibrahim. Ana tilmizun. Wa man anta? Hasan. Ana Hasan. Wa ana tilmizun aydan. Ibrahim, wa man zalika? Hasan, zalika Sayyid Usman. Huwa mudarrisun. Ibrahim, wa man tilka? Hasan, tilka Sayyidah Aisyah. Hiya muwazzafatun. Ibrahim, hal zalika syurtiyun?
Hasan, naam, dhalika syurtiyun, huwa Sayyid Ahmad. Nah, itulah percakapan antara Ibrahim dan Hasan. Ini kalian baca berulang-ulang ya, sampai betul-betul lancar. Namun untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan menerjemahkan ya. Ibrahim, assalamualaikum. Ini ucapan salam yang mendoakan saudara kita. Mudah-mudahan kamu selamat. Waalaikumsalam. Sama dia juga mendoakan ya. Semoga kamu selamat. Ibrahim, ana Ibrahim. Aku Ibrahim. Ana tilmizun. Wa man anta? Aku Ibrahim. Aku seorang siswa atau seorang pelajar. Wa man anta? Dan siapa kamu? Hasan menjawab, ana Hasan. Wa ana tilmizun aydan. Aku Hasan. Aku seorang pelajar juga. Ibrahim, wa man zalika? Dan siapa itu? Hasan menjawab, zalika Sayyid Utsman. Huwa mudarrisun. Itu Tuan Utsman. Dia seorang guru. Ibrahim, wa man tilka? Dan siapa itu? Hasan menjawab, tilka Sayyidah Aisyah. Hiya muwazzafatun. Itu Nyonya Aisyah. Dia seorang pegawai. Ibrahim, hal zalika syurtiyun? Apakah itu polisi? Hasan, naam, zalika syurtiyun, huwa Sayyid Ahmad. Ya, itu polisi. Dia Tuan Ahmad. Nah, itu terjemahan daripada percakapan antara Ibrahim dan Hasan. Nah, di sini bahwanya unzur wastami wa'id, perhatikan, dengarkan dan ulang. Nah, inilah profesi-profesi pada pelajaran kali ini ya. Ini kosakatanya ya, ini mufradatnya. Coba kita lihat. Kalian ikuti ya. Mudarrisun. Mudarrisatun. Tilmizun. Tilmizatun. Syurtiyun. Tabibun. Muhandisun. Tajirun. Muwazzafun. Fallahun. Sa'iqun. Jundiyun. Nah, inilah profesi. Coba lihat dari atas. Ini mudarrisun, artinya guru laki-laki, seorang guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan, itu ibu guru. Tilmizun, siswa atau pelajar laki-laki. Tilmizatun, pelajar atau siswa perempuan.
Syurtiyun, polisi. Tabibun, dokter. Muhandisun insinyur. Tajirun, seorang pengusaha. Ya, orang yang jualan, pengusaha, gitu ya. Tajir, pengusaha. Muwazzafun, pegawai laki-laki. Fallahun, petani laki-laki. Saikun, sopir. Jundiyun artinya tentara. Nah, inilah anak-anakku sekalian untuk pertemuan pada kali ini. Nah, ini ya percakapannya kalian baca, ulangi seperti bacaan Pak Guru, kemudian ini juga diulangi. Nah, ini kosakatanya. Bila perlu dihafalkan ini ya. Muhandisun, tajirun. Itu dihafal ya. Sopir. Kemudian tentara. Itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Kalian sudah selesai mendengarkan penyampaian Pak Guru, mudah-mudahan kalian belajar dengan sungguh-sungguh mendengarkan video ini, menonton video ini, kemudian kalian mengikuti bacaan yang Pak Guru contohkan. Oh, ini tinggal dikasih aja ya. Ini tinggal dikasih tanda saja ini ya. Nih. Dihubungkan ini ya. Hubungkan mana ini ya? Mudarrisatun mana? Hubungkan aja ini, tinggal dihubungkan saja ya. Ya, untuk ini aja ya. Ini aja 1 2 3 4 5 ya, dihubungkan. Baiklah, anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ayuhat tullab wa talibat rahimakumullah, ila huna awalan iltiqaina fi hadzal yaum aqulu syukran jazilan ala ihtimamikum wa istima'ikum. Insyaallah ila liqa fi yaumil ipi yaumis sabti al atiyah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.